Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya karena kita bisa menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga menjadi umatnya Nabi kita Muhammad karena Nabi kita ini adalah Nabi yang luar biasa, akhlaknya mulia. Bahkan di dalam Al-Quran, Rasulullah Nabi kita ini dijunjung tinggi sebagai orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di antara salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan akhlak Rasulullah adalah terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan karena rahmat dari Allah itulah, maka hendaknya engkau wahai Nabi Muhammad, engkau bisa lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau itu bersifat keras dan kasar terhadap mereka, maka mereka akan menjauh darimu, menjauh dari sekelilingmu. Maka dari itu maafkan mereka, mintakan ampun atas kesalahan mereka, ajaklah mereka bermusyawarah, dan apabila sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari firman Allah dalam surat Ali Imran 159 ini, intinya ada lima yang perlu kita contoh dari pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah itu mempunyai sifat yang lemah lembut. Jadi sifat lemah lembut itu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadapi siapa saja, Rasulullah selalu lemah lembut. Menghadapi keluarga, istrinya, putra-putrinya, itu lemah lembut. Termasuk menghadapi musuh-musuhnya, Rasulullah itu tetap lemah lembut. Rasulullah tidak pernah berbicara kasar, menyakiti hati, bahkan mendoakan umatnya, mendoakan orang yang memusuhinya dengan jelek, tidak pernah. Itu karena lemah lembut yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah itu suka memberi maaf kepada orang lain. Fa'fu anhum. Jadi ketika ada yang berbuat salah, mudah dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sangat terkenal, meskipun Rasulullah itu pernah diusir dari Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy, ketika akhirnya bisa menguasai Mekah lagi dalam Fathu Mekah itu, Rasulullah ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang dilakukan adalah antumutolako, kalian itu bebas. Artinya kalian sudah kami maafkan semua, tidak ada balas dendam di antara kita semua. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pemaaf kepada semua orang, bahkan bekas musuhnya yang pernah menyakiti, bahkan memusuhi terus kemudian mengusirnya, itu dimaafkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, Rasulullah itu suka memintakan ampun kepada orang lain. Meskipun disakiti, meskipun pernah berbuat salah, Rasulullah senang memintakan ampun kepada orang lain. Bahkan orang yang pernah berbuat salah sekejam apapun juga dimintakan ampun oleh Allah. Hanya saja ketika orang itu sudah meninggal dunia, memang tidak boleh kita itu memintakan ampun kepada mereka yang kafir. Tetapi selagi masih hidup di dunia ini, maka Allah selalu memintakan ampun apabila ada orang yang berbuat salah. Jadi bukan sekedar memaafkan, tetapi Rasulullah itu malah mendoakan orang agar diampuni oleh Allah. Kalau orang diampuni oleh Allah itu, maka pasti nanti akan bisa masuk surga. Ini harapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang kasih sayangnya tinggi terhadap umatnya, orang yang kasih sayangnya tinggi kepada para manusia. Selanjutnya, akhlak Rasulullah yang keempat adalah suka mengajak orang lain bermusyawarah. Dalam urusan apapun juga Rasulullah itu biasa mengajak musyawarah. Ketika akan perang, Rasulullah mengajak musyawarah. Ketika dalam urusan yang kelihatan sepele, Rasulullah juga mengajak musyawarah, mengajak berbicara dengan istrinya, keluarganya, termasuk kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah biasa mengajak musyawarah. Karena dengan orang diajak musyawarah itu ternyata ikut bertanggung jawab. Selain itu, musyawarah itu ternyata adalah untuk menyatukan hati supaya mempunyai semangat yang sama. Maka penting kita ini meniru akhlak Rasulullah, yaitu harus membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan. Yang terakhir, ya, fa idza azamta fatawakkal Allah. Setelah kita ini bermusyawarah dan sudah diputuskan suatu keputusan, maka hendaknya dilaksanakan keputusan musyawarah itu dengan baik. Dan kemudian diserahkan selanjutnya kepada Allah, karena kita tidak tahu mana yang hakikatnya itu membawa kebaikan dan tidak. Manusia hanya mengadu pendapat, mengadu pemikiran supaya mencari yang terbaik, tetapi sebenarnya yang tahu persis mana yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah musyawarah itu kita disuruh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para hadirin atau para bapak ibu yang kami hormati, tidak ada ruginya musyawarah itu, karena memang itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah pernah bersabda, tidak rugi suatu musyawarah, bahkan dengan musyawarah itu akan mencapai sesuatu yang lebih tepat dan lebih mendekati kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat yang kita kaji, yaitu surat Ali Imran ayat 159, itu ada 5 hal inti yang perlu kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah hendaknya kita harus mempunyai sifat lemah lembut dalam menghadapi apapun juga, khususnya dari ucapan dan perkataan. Yang kedua adalah memberi maaf ketika ada orang yang berbuat salah. Yang ketiga adalah memintakan ampun kepada orang lain yang pernah berbuat salah. Yang keempat, harus suka bermusyawarah. Yang terakhir, hendaknya kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bertawakal itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.